Kalau korang tengok interior dia, exterior dia, walah, cantik gila weh. Lepas tu ramai lah orang komplain ni copycat daripada Porsche Taycan kan. Guys, kau nak copy, copy daripada company yang dah power. Kereta first Xiaomi ni dinamakan SU7 dan dia sangatlah cantik dan sangatlah mantap. Pada March 2021, Xiaomi ni announce dia nak buat kereta electric car dan dia cakap dia nak try masuk industri ni lah. Cuba bayangkan, daripada company smartphone nak masuk industri kereta EV pula tu. Pada Disember 2023, Xiaomi officially unveil kereta dia. Ui, time ni memang viral lah, korang bayangkan. Dengan colour biru yang sangat striking tu kan. Lepas tu dengan design dia seakan-akan yang Porsche Taycan tu kan. Lepas tu lagi lah, daripada company smartphone lagi, orang kata ui, Xiaomi lah buat kereta. Dan pada showcase event yang sama tu kan, Xiaomi mengejutkan satu dunia dengan dia kata apa? First adalah e-motor engine kereta tersebut adalah buatan sendiri daripada Xiaomi. Kau boleh imagine daripada company smartphone buat benda tu, memang memang power lah. Second adalah bateri dia. Bateri dia pun in-house, mat. Lepas tu casting body kereta Xiaomi tu pun Xiaomi buat sendiri. Lepas tu sistem autopilot dekat kereta ni, ini pun Xiaomi buat sendiri. Seterusnya adalah smart cabin. Dengan kuasa AI, dengan kuasa ekosistem, Xiaomi pun ada phone kan, boleh connect dengan kereta tu seamlessly. Untuk pengetahuan korang kan, Xiaomi dekat China ni sangat besar tau. Semua benda barang keperluan dekat China tu semua Xiaomi buat. Lepas tu dia pun tambahlah lagi satu idea, iaitu buat kereta Xiaomi. Kalau korang tengok ada satu video ni, dia ni nak tunjuklah ekosistem yang ada pada Xiaomi dan dengan kereta tu lah. Biasalah kawasan kat rumah tu semua barang-barang Xiaomi dah. Dan dia hanya guna voice untuk start kereta dan kereta tu start sendiri. That is the ecosystem yang Xiaomi telah bawa dekat kereta ni. So 5-5 ni semua Xiaomi buat sendiri. Pada March 2024, Xiaomi officially terima tempahan. Dan yang mengejutkannya adalah Xiaomi achieve 50,000 tempahan hanya mengambil masa 27 minit sahaja. Kereta ni memang laku keras. Sebab harga kereta Xiaomi ni untuk standard version compare dengan Tesla Model 3, dia lagi murah lah. Tetapi yang bestnya, Xiaomi ada introduce 3 varian tau. Satu SU7 standard, satu SU7 Pro, satu lagi SU7 Max. Dengar apa dah macam phone. So nama-nama ni sangat familiar dengan kita tau. Mesti korang tertanya-tanya kan, ada tak lagi company smartphone yang buat kereta ni? Sony juga ada membuat kereta ni, tetapi Sony ni bukanlah sampai level Xiaomi yang buat kereta sendiri. Sony ni dia bergabung dengan Honda. Pada CES 2023, SHM ni telah unveil prototip kereta dia yang dinamakan Afila. Okay, masa kereta ni keluar kan, memang korang tengok memang sangat futuristik lah. Design Afila ni itself memang dia ada karakter dia yang tersendiri lah. Memang sangat unik lah. Lepas tu kalau korang tengok dekat dalam interior tu memang tak payah cakap lah. Sony pula memang power software kan. So kalau korang tengok dalam tu, design-design dekat dashboard infotainment system dia tu sangat minimalist. Lepas tu interior cabin tu sangat cantik lah. Lepas tu saya ingat benda ni akan wujud betul-betul lah. Tetapi info last pasal kereta Afila ni juga pada Januari 2023 tu. Lepas tu dah tak ada update dah pasal kereta ni. Next adalah Huawei. Korang terkejut tak? Huawei pun involved dalam industri EV ni tau. Tapi Huawei ni pun samalah, bukan macam Xiaomi. Dia just provide software system untuk integrate sekali dalam kereta EV. So dia collab lah dengan company-company yang buat kereta EV ni. Dan sistem Huawei yang terkenal ni dinamakan sebagai Drive One. Drive One ni dia provide apa? Dia provide macam power electronic untuk efisiensi motor tu bergerak. Dan dia juga provide digital technology untuk battery management dalam kereta EV tu. Dan yelah, macam kita tahu Huawei ni pun buat smartphone, so dia power software-software ni. Dan dia juga provide AI untuk kereta elektrik ni. Jadi kereta yang famous yang menggunakan teknologi Huawei ni adalah AITO. AITO 5 ke AITO 7 ke saya dah tak ingat. Yang terbaru ni adalah Lucid S7. Kalau korang tengok video ni, dia boleh parking sendiri, dia boleh keluar parking sendiri. Itulah yang Huawei provide, okay? Company kereta EV collab dengan Huawei untuk dapat sistem-sistem macam ni. Dan yang terakhir, kalau korang pernah dengar lah, Apple. Dan benda ni sangat well known lah, Project Titan nama dia. Tetapi Apple tak pernah pun bagi tahulah projek ni pasal apa apa semua kan. Okay, tetapi ada news baru-baru ni yang mengatakan Project Titan ni telah pun cancel.
Apple dah tak fokus dekat kereta EV ni. Dia mungkin fokus buat Vision Pro. Betapa susahnya nak buat kereta ni sebenarnya. Okey, macam Tesla berjaya, tapi Tesla tak buat smartphone. Tesla tak buat barang-barang elektronik lain macam Xiaomi buat. Sony punya kereta tu Afila pun dah tak tahu apa update dia. Okey, Huawei pun just provide software je. Dia tak leh pun nak produce sebiji kereta. Apple pun daripada dulu duduk nak buat projek kereta elektrik kan, lepas tu dah cancel. So benda ni saya nak cakap sangat susahlah transition ni. Tetapi Xiaomi hanya mengambil masa 3 ke 4 tahun saja untuk dia transition kan daripada company smartphone nak buat kereta, dan pun sekarang ni dah ambil tempahan pun. Kalau korang tanya adakah Xiaomi ni adalah next company besar yang akan conquer apa kereta lah, software lah, apa semua ni kan, kita dengar mungkin macam kita tak ada lagi gambaran yang Xiaomi ni akan conquer benda-benda macam ni. Tetapi dekat China, Xiaomi adalah satu company besar dah. Korang tahu tak yang smart home? Okay, kita dekat sini kita dengar lah Samsung punya smart home, Google punya smart home, lepas tu apa, Amazon punya smart home tu kan. Dan dekat China, Xiaomi adalah leading dalam buat teknologi-teknologi macam ni. So dari rumah, dia orang dah control semua benda dan puk kereta sekali. So kalau korang tanya adakah Xiaomi ni akan control semua ni, dekat China sana dah memang logik. It's just a matter of time.